lagi. Tolong, sus, dok. Saya dengar ulang tahunnya Aldi itu sebentar lagi ya? Iya, benar. Jadinya saya mau mengadain acara buka puasa sama anak yatim, Om. Atas namanya Aldi. Alisa, siapa sih yang ngumpulin video-video itu? Bayu, temennya Aldi. Si Ron udah yakin banget kalau gue ngerjain dia kemarin. Amsyong gue. Aduh, tuh anak apa ngikutin gue sih? Aduh, ini anak nekat banget sih ngikutin gue. Kacau deh urusannya nih. Jangan jadi papa-papain gue lagi. Nekat banget tuh anak. Gue mesti cepetan. Bahaya. Kacau nih. Syah, tolong panggilin Irwan ya. Dia berhak untuk mendapatkan potongan yang pertama. Iya, Tante. Jim, Irwan di mana? Duh, gak tahu gua. Tadi sih dia di sini. Tiba-tiba main ngilang gitu aja. Mana sih dia? Tante, biar aku cari Irwan ya. Makasih ya. Firman, Kak Gilang, ada liat Kak Bayu nggak? Kok nggak ada sih? Nggak tahu deh. Tadi sih dia minjem kunci motor kakak, abis itu dia nggak bilang mau kemana. Sial, dia nggak boleh kabur. Gue udah tahu dia orangnya. Dia pasti lagi nyembunyiin sesuatu. Gue bakal paksa dia ngomong. Mana lagi? Al! Ade! Tolongin gue lagi butuh lo sekarang, Al! Al! Aduh! Keren gue nih, gue belum mau mati, Al. Ini orang ngapain sih? Tolong! Pergi lo! Jangan! Irwan? Halo? Irwan? Dia di mana sih? Mendingan sekarang kita cari dia deh. Ayo, buruan-buruan. Irwan! Gak. Ini gak mungkin. Gak mungkin. Pergi lo! Pergi! Tinggalin gua! Tolong! Pergi lo! Irwan, kamu kenapa? Gak apa-apa kok. Aku cuma mau ke toilet aja. Bentar ya. Sebentar ya, Lisa ya. Sampai di sini ya. Kenapa sih? Lo pasti gak percaya sama gue. Percaya ya. Percaya aja. Lalat. Lalat yang selalu ngejar gue. Dia nulis pembunuh. Di kaca spion. Percaya gak?
lu percaya deh. Gue ini gak gila, oke? Sorry, Wan. Makin hari makin aneh aja tingkah lu. Iya. Pola pikir lu itu makin aneh. Tau gak lu? Kan gak bisa percaya sih. Tertulis kok, pembunuh. Lu tahu kan itu artinya apaan? Lalat itu tahu kalau kita udah membunuh si Aldi. Dia tahu. Lu gak percaya, ha? Wan. Tunggu dulu. Yaudah, lu percaya. Bicara dulu. Yaudah, lu percaya sama gue dong. Kalian kan teman-teman gue. Irwan, kamu nggak apa-apa kan? Oh, nggak apa-apa kok. Tenang aja. Alhamdulillah. Aduh, Bayu, jangan panik, Bayu. Bayu, jangan panik. Don't panik. Tenang, Bayu. Makan nasi uduk pakai spaghetti. Tetep aja gue takut. Aduh, Adi, lu kemana aja sih? Al, asal lo tahu ya, gue tuh lagi dikejar-kejar sama si Irwan. Adi, dia ngancem gue, Al. Kayaknya dia tahu deh, kalau gue terlibat dalam misi balas dendam lo. Aduh. Gimana dong, dia ngacem gua kalau dia bakal ngabisin gua, Al. Mana mungkin gua tenang. Gua gak mau mati muda, Al. Gua masih mau hidup. Al, asal lo tau ya, walaupun lo janji mau ngelindungin gua, kek si Irwan gak bakal bisa nyentuh gua gak percaya. Gua tetap takut. Tapi tadi itu waktu si Irwan menabrak gue, tiba-tiba mobilnya oleng. Itu karena lo. Sekarang rencana lo apa? Nah, kan lo udah bilang kita harus tangkap orang yang sudah dengerin percakapan kita. Gue tahu itu siapa. Siku Daniel, temennya Aldi. Lo kok yakin banget sih itu temannya si Aldi? Video yang diputerin di panti asuhan tadi, salah satu rekamannya itu diputer di ruang perawatan kemarin, bro. Lo ingat kan? Kemarin tuh ada orang lain di ruang perawatan itu selain kita. Gue yakin si Ku Daniel itu bekerja sama si Lalat itu. Tunggu. Kalau kemarin Bayu ngerjain lo pakai rekamannya Aldi, gue masih percaya, men. Masih bisa gue terima pakai akal sehat gue. Tapi kalau Bayu kerja sama-sama Lalat, mana ada sih, men, manusia kerja sama-sama Lalat. Tuh Lalat hebat banget. Wan, kayaknya lu tuh kebanyakan nonton film kartun deh. Jadi begini nih otak lu. Lu boleh gak percaya sama omongan gue. Tapi semua ini pasti akan terbukti. Tadi, Bayu panik sekali pas gue mau tabrak dia pakai mobil. Coba aja kalau Lalat itu gak nyelamatin dia. Pasti dia udah mampus. Lo semua dengerin gue ya. Setelah gue, kalian pasti bakalan hancur juga. Karena Bayu udah dengerin percakapan kita. Dia sudah tahu kalau kalian terlibat dengan kematiannya Aldi. Ngerti lo? Coba lo lihat,
ada bayangan siapa tuh di luar rumah gua. Gimana cara kita masuk? Ya coba lewat belakang aja. Bener-bener. Gimana belakangnya? Jalanin kebiasaan Aldi di bulan Ramadan ya. Aku ngerasa sepertinya Aldi masih hidup. Dan dia ngarep duk itu sekarang. Sampai kapanpun, gak ada yang bisa gantiin Kak Aldi. Mukul beduknya pasti bagusan Kak Aldi. Carmuk dia, yeah. Modus men. Hamperin yuk. Ada apaan ya? Harusnya gue yang sama lo. Ngapain lo di sini? Kalau mau, lo ngelakuin aja tempat lo, jangan di sini, ya enggak? Lo boleh aja terinspirasi sama si Aldi, tapi bukan berarti lo berusaha buat gantiin si Aldi di sini, karena lo tuh nggak akan pernah bisa ngalahin si Aldi. Kalian berdua tuh salah paham. Gue di sini cuma mau menghormati orang-orang di sini. Gue cuma mau tolongin keluarganya Alisa dan keluarga Aldi. Keluarga Aldi itu seperti keluarga gue sendiri. Gitu loh. Keluarga gue sendiri.
Gua geli denger ya, men. Eh, lebih baik lo berhenti aja ngelakuin semua ini. Karena gue tahu niat lo cuman ambil perhatian Alisa doang kan? Sorry. Yang cuman bisa ngalangin gue itu cuman Alisa dan warga di sini. Ngerti lo? Ya udah. Mending gini aja ya. Bagaimana kalau kita adu duel beduk? Yang mainnya jelek, mendingan gak usah main lagi di sekitar sini. Boleh. Ayo. Oke. Gimana, A? Masakan gue enak kan? Coba aja bilang gue enak. Kalau gue masakin lagi lo. Mau nambah gak lo? Ntar gue masakin lagi nih. Ya udah, aku juga udah kelar. Beneran nih, lu gak mau nambah lagi? Ya udah, gue beresin deh. Suara apaan? Pula almarhum Aldi tuh gak suka sama gaya lo. Kenapa dia? Buat. Awas lo ya. Apaan? Gak nyerah aja. Irwan kenapa sih? Irwan, lo kenapa sih? Tahu nih, gak jelas banget jadi orang. Iya. Yeah. Lalat itu gak suka kalau gue niruin Jaya Aldi. Ayo. Tenang aja bos, semua butuh proses bos. Tapi ini hasil kerja kita bos.
Bagaimana, bos? Ntar dulu. Gue cek, oke? Nah, gitu dong. Gimana, bos, bayarannya, bos? Sabar ya. Nanti gue kasih, oke? Ya. Nanti gue kasih. Irwan? Untung aja ada aku. Makasih ya. Kayaknya tas ini masih jodohnya kamu. Dan kalau jodoh direbutin, pasti gak akan kemana-mana. Kita kayaknya perlu telepon polisi gak ya? Takutnya kalau orang itu dibiarin, takutnya bahaya. No, gak perlu. Biar aku aja yang telepon nanti, ya. Kamu perlu pergi ke acara yayasan kan? Iya sih. Oke, salam buat anak-anak ya. Makasih banyak ya. Ini bulan lu deh. Gua cabut dulu ya. Alicia. Ini gua Bayu. Kok HP aku enggak ada? Ya Allah, HP aku hilang. Gimana ini? Lu kerja sama Manalat itu kan? Kalau lu ada di sini, pasti Lalat itu juga akan datang. Lu bilang ke Lalat itu, dia enggak akan bisa menyakitin gue atau nyentuh gue lagi. Kematian serangga itu akan ada di genggaman tangan gue. Pakai dia. Kau diam aja. Lu bener-bener lo ya.
Gua tuh gak ngerti maksud itu apaan. Lalat apa, lalat hijau? Lu tahu kan maksud gue apa? Gue ini gak bercanda. Gue udah tahu, lalat itu sahabat lo kan? Bagus. Jangan bergerak. Wan. Tolong, Wan. Jangan, Wan. Ha ha ha.
cuma mimpi. Lo pikir gue ini bercanda? Hah? Sorry sob, gue kalau lapar emang bawaannya begitu, suka ngayal. Maaf ya. Gue nggak nanya. Sob, emangnya lo nggak bosen dari tadi nanyain gue itu mulu? Mana lalat lo? Mana lalat lo? Mana lalat lo? Gue aja nggak tahu maksud lo apa. Lo sadar nggak sih? Yang udah lo lakuin itu sama itu tindakan kejahatan. Masuk undang-undang. Gue lapor polisi lo. Au! Lo lupa ya? Gue ini punya segalanya. Gue bisa ngelakuin apapun yang gue mau. Kalau lo masih sayang sama nasib lo, panggil tuh lalat. Cepet! Udah ke tempat kerja ya? Tapi kok ke tempat kerja nggak pamit? Adi, dia ngancem gua, Al. Kayaknya dia udah tahu deh kalau gua terlibat dalam misi balas dendam lo. Aduh, si Bayu kemana sih? Gimana ntar Pak kalau diculik? Terus si Bayu tuh kan makannya banyak. Aduh, saya takut dia kenapa-napa. Dia nggak boleh kabur. Gua udah tahu dia orangnya. Al, di mana lagi? Al, Ade, tolongin gua. Gua lagi butuh lo sekarang, Al. Al. Bukannya terakhir kali Kak Bayu sama Kak Irwan ya? Ah, masa? Iya, di acara puasa itu loh. Kemarin lu ada di mana? Gua di tempat gua lah. Emang apa urusannya sama lu? Aku baru ingat. Tungguin aku dong. Aduh Bayu, kamu kemana sih? Pulang dong cepetan. Ibu udah masak enak nih. Aku tahu kok Kak Bayu ada di mana. Kita cari aja di rumah Kak Irwan. Irwan? Kak Irwan pasti tahu deh. Soalnya Kak Irwan kan sering gangguin Kak Bayu. Ya, kamu gak boleh ngomong gitu dong. Kak Irwan itu orangnya baik. Kemarin aja dia sampai repot bikinin acara buat almarhum Kak Aldi. Cuma kamu manyan. Bisa gak ada yang percaya. Mendingan kita cari Kak Bayu ini sendiri aja yuk. Udah, aku ganti baju dulu ya. Gue penasaran. Kalau gue setrum, lalat itu datang gak ya? We fly away. Anak-anak kecil ini datang ke kantor. Kalian ini... Oh, Om ingat. Kalian yang ada di acara kemarin juga ya? Iya, Om. Aduh, maaf ya, Om. Kita ganggu Om kerja. Gak apa-apa. Ada yang bisa Om bantu? Kita berdua mau ngasih titipan, Om. Iya, titipan dari Kak Alisha. Tapi kita harus ketemu Kak Irwannya langsung ya, Om. Boleh. Sini, Om anter ya. Irwan mana? Maaf Pak, sejak tadi pagi Pak Irwan belum masuk kantor. Belum masuk kantor? Keterlaluan. Ternyata dia belum berubah. Tolong kamu antarkan anak-anak ini ke kafetaria. Kasih mereka makanan dan minuman ya. Baik Pak. Maaf Om, kita puasa. Oh iya, maaf Om lupa. Kalau begitu kalian tunggu sebentar di sini ya. Nanti Om hubungi Irwan dulu. Maaf Kak, kita mau ke toilet dulu. Lu mau? Gosong kayak semut ini, hmm? Eh,
tega banget sih. Dosa tahu. Lo takut? Gue penasaran. Kalau gue setrum, Lala itu datang gak ya? Di sini nih, gue setrum. Sini. Irwan, di mana kamu? Kenapa hari ini kamu gak masuk kerja? Hah? Papi? Hah? Oh. Bentar ya. Aku lagi ada di gudang. Di gudang? Iya, gudang konstruksi. Ngapain kamu ada di sana? Kamu jangan banyak alasan ya. Papi paling nggak suka kalau kamu kebanyakan bohong. Oke. Okay. Kalau papi nggak percaya, aku sambungin pakai video call. Oke? Okay? Papi udah lihat kan? Kamu ngapain di gudang pakai helm? Ya kan papi tahu aku alergi sama debu. Daripada bersin-bersin, ya aku pakai helm aja. Yaudah ya, Pi. Irwan, tapi... Irwan! Ini anak. Kak Bayu pasti ada di gudang itu. Kita cari tahu aja yuk. Aduh, Pep. Gimana nih, gudangnya banyak. Iya, malah sama semua lagi. Kira-kira Kak Bayu ada di mana ya? Cari tahu aja yuk. Gimana kalau kita berbentar aja, Tet? Tapi jangan lupa, kamu bawa ini. Kalau kamu udah ketemu Kak Bayu, kamu tiup. Beres. Banget sama gue, masa gue dikurung begini. Kemarin gue ngep nih, gue bisa napas. Lo harus percaya sama gue, Alisha. Ini orang muka dua. Coba kalau lo tau aslinya, lo pasti gak bakal ambil dia. Jadi ini cara kamu memperlakukan orang lain? Gak benar. Aku selalu sayang sama kamu, Alisha.